hari ini saya nak tunjukkan kepada anda macam mana cara kita nak menggunakan jari kita ni untuk menunjukkan huruf ABC, huruf besar kepada anak-anak. Jadi penggunaan jari ini sangatlah berguna kerana boleh digunakan pada bila-bila masa di mana-mana saja dan boleh digunakan untuk menunjukkan huruf A hingga Z, huruf besar insyaAllah. Biasanya anak-anak dia akan bertanya pada kita tanpa mengira masa. Contohnya ketika kita sedang memasak, sedang melipat kain, sedang menyapu dan kadang-kadang pun dalam kereta memang selalu mereka akan bertanya, "Mama, huruf G macam ni ke? Huruf M yang macam ni ke?" Dengan pergerakan tangan dia. Jadi kita nak memahami pergerakan tangan dia tu kadang macam, anak ni buat apa ya? Macam confused kan? Jadi kita gunakan jari kita ni supaya dia lebih nampak apakah huruf yang sebenarnya dia tanya tu. Okey, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan kepada anda ABC huruf besar dahulu. Okey, mula-mula huruf A. Kita boleh terangkan kepada anak-anak juga, selain daripada menunjukkan bentuknya, kita boleh terangkan pada dia. Huruf A, okay, ada dua kaki sengit. Kemudian ada satu palang di tengah. Kalau anak dah expert, kita tunjuk je macam ni. Ha, dia tahu dah ini huruf A. Kemudian huruf B, Huruf B, okay, ada satu kaki tegak, kaki lurus ni, huruf B. Kemudian ada satu bulat. Ada dua bulat. Okay, jadilah B huruf besar. Huruf C pula mudah saja macam ni. C. Huruf D, ada satu kaki tegak, ada satu bulat besar kat sini. D. Huruf E pula ada tiga gigi. Satu, dua, tiga gigi, ada satu kaki tegak di sini. Kalau huruf F, ada dua gigi saja. Satu, dua gigi, ada satu kaki tegak. F. Huruf G pula, okey, bagitahu anak-anak, huruf G tu macam huruf C. Okey, lepas tu ada satu nombor tujuh dekat tengah dia ni. G. Huruf H pula ada dua tiang. Okey, satu tiang, ada dua tiang. Okey, kemudian ada satu palang di tengah-tengah. Ha, kita tunjuk macam ni, anak-anak dah nampak dah gambaran dia. Okey, macam ni rupanya huruf H. Huruf I, lurus saja. I. Okay, huruf J, ada satu kaki payung. Istilah kaki payung ni saya guna sebab kaki payung tu dia hujung dia bengkok kan? Betul tak? Okay. Kaki payung, ada topi. Ada satu kaki payung bengkok. Kemudian ada